Usia lansia harus dihormati dan juga mendapat tempat dan juga perlakuan yang istimewa. Salah satunya adalah dengan merumuskan program pembangunan yang ramah bagi lansia demi mendorong kesehatan dan juga meningkatkan partisipasi lansia dalam kegiatan kemasyarakatan. Pesan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansah, dalam sambutannya pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dipusatkan di arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, kawasan Jalan Daud Ber Minggu 16 September 2018 pagi. Dalam sambutannya, PLT Gubernur juga berpesan agar para pemangku kebijakan kita harus menyediakan lingkungan yang ramah bagi lansia, sehingga kota ramah lansia merupakan bagian tak terpisahkan dalam setiap program pembangunan. Peran serta lansia tidak bisa diabaikan dalam merumuskan kebijakan karena buah pikir para lansia masih efektif dan juga mewarnai kebijakan publik. Pada kesempatan tersebut, PLT Gubernur Aceh mengungkapkan pelayanan kesehatan bagi lansia di Aceh sudah relatif lebih bagus. Usia harapan hidup masyarakat Aceh sudah mencapai 70 tahun, meningkat dari sebelumnya yang berkisar 69 tahun. PLT Gubernur juga menjelaskan pencanangan Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei setiap tahunnya merupakan salah satu bentuk penghormatan negara terhadap sumbangsih dan juga pengorbanan para lansia di masa lampau.